air dari Kecamatan Tagajuang telah mengalir langsung ke sawah warga setelah pihak PUPR Mandailing Natal mengeruk sedimen di Zalkiri Irigasi Batang Gadis. Camat Tagajuang Muksin Nasution menyampaikan bahwa air telah mengalir, saya saksikan langsung. Terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang cepat tanggap keluhan petani. Kata camat, sejak awal warga sudah optimis bahwa Bupati dan Wakil Bupati akan mengabulkan permohonan petani dan alhamdulillah telah mengalir ke sawah-sawah warga yang jumlahnya puluhan hektar. Kepala Dinas PUPR Madinah, Ruli Andriani Lubis ST yang dihubungi Kamis tanggal 1 April 2022 membenarkan air telah mengalir dengan baik ke areal petani warga. Alhamdulillah sekitar 4 hari selesai dan ada kendala alat kita rusak, tapi sudah mengalir air ke sawah warga. Semua petunjuk dari Bupati dan Wakil Bupati, ujar Ruli Andri. Laporan dari Dita Aris. Jangan lupa subscribe Malintang Post.